Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel Ersan. Kali ini aku akan memberikan tutorial cara menjadi fuckboy agar wanita tergila-gila sama kita sahabat. Nah, bagaimana caranya? Tonton video ini sampai selesai ya, agar kalian paham dan menjadi fuckboy sejati. Nah, caranya sahabat, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita fokus menganggur di rumah ya sahabat. Karena menganggur, kita akan fokus juga kepada cewek kita. Kalian tahu sendirilah, cewek itu suka dengan cowok yang menganggur ya sahabat. Kalau kita kebanyakan kerja di luar kota apalagi, kita akan kehilangan wanita. Kenapa bisa begitu bang? Karena cewek itu suka diperhatikan setiap saat ya sahabat. Kalau kita fokus kerja, kita akan malah lebih mementingkan pekerjaan sahabat. Kita akan kekurangan waktu dengan cewek kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di rumah ya sahabat. Kedua, kita harus rajin-rajin ngasih kabar ke pacar kita sahabat, agar dia tenang hatinya. Kalau kita tidak ngasih kabar, kita akan dianggap selingkuh atau mendua dengan cewek lain. Jadi gunakan waktu menganggurmu itu dengan memberi kabar kepada dia setiap saat sahabat. Lihatlah teman saya ini, dia setiap hari di depan rumah, ngopi, ngerokok, main HP. Ya, itu untuk mempertahankan hubungannya dengan ceweknya sahabat, agar hubungannya itu langgeng. Ketiga, kita harus rajin ngasih pap ke cewek kita sahabat, agar dia yakin kalau kita benar-benar sedang nganggur di rumah. Jangan sampai dia mengira kalau kita ini sedang di jalan, apalagi kita dikira sama cewek lain. Kita harus benar-benar fokus di rumah ya sahabat, untuk mempertahankan hubungan kita dengan cewek kita. Lihatlah beliau ini, beliau benar-benar menjaga konsistensinya kepada ceweknya, agar hubungannya selalu langgeng sahabat. Baiklah, itulah tadi tutorial menjadi fuckboy ataupun menjadi lelaki idaman wanita. Semoga hubungan kalian langgeng selalu ya sahabat.